Kemudian ya arhamar rahimin, wahai arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah rabbku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan diriku? Ila ba'idin yatahajjumuni, am ila aduwin malaktahu amri, in lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Nah, ini kalimat terakhir. Ya, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang keadaan yang seperti itu, tapi beliau mengatakan apa? Jika tidak ada kemurkaanmu terhadapku, ya, maka aku tidak peduli. Artinya apa? Jika engkau ridha kepadaku, maka aku tidak peduli dengan semua peristiwa ini. Masya Allah. Jadi keridhaan Allah lah yang tetap dia cari. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi berjalan meninggalkan kota Taif dalam keadaan sangat sedih, dan saking sedihnya beliau berjalan tanpa sadar. Tiba-tiba sudah sampai di suatu tempat namanya Al-Sa'alib. Iya. Kan kadang gitu ya, orang kalau lebih banyak pikiran, lagi sedih, udah jalan aja terus gak tahu, tiba-tiba udah sampai di tempat ini namanya Al-Sa'alib. Nah, ketika Nabi sampai di tempat itu, Allah pun mengutus malaikat, malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Allah menghibur Nabi-Nya melalui apa? Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Dua malaikat ini berkata, wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Jadi jangan dikira Allah enggak tahu apa yang terjadi padamu. Allah dengar. Bahkan ucapan mereka yang bilang emang enggak ada apa orang lain untuk Allah jadikan rasul sehingga Allah memilihmu. Allah dengar, Allah tahu. Wa ana malakul jibal. Penjaga malaikat, apa malaikat penjaga gunung bilang, saya adalah malaikat penjaga gunung. Nah, jadi gunung itu ada malaikat yang Allah utus untuk menjaganya sehingga enggak butuh kuncen, ya, enggak butuh gunung itu sebesar apapun ada yang menjaganya, ya. Dari kalangan manusia tidak, lemah manusia itu enggak bisa. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku telah diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang kau perintahkan terhadapku. Iya. Fama syi'ta, terserah. Apa kehendakmu? Apa yang kamu mau? In syi'ta an uqbiq 'alaihim al-akhshabain. Kalau kamu mau, aku akan timpakan dua gunung besar ini kepada mereka. Ini penawaran. Ya, saking apa atau dukungan dari malaikat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau, bisa aja aku timpakan dua gunung ini ke mereka yang telah menyakitimu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Ini kalau kita dapat tawaran kayak gini, oh ya, cepat timbangkan aja ke mereka. Iya. Sakit hati saya. Ternyata Nabi enggak begitu. Nabi bilang, "Tidak. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang akan beriman. Yang akan beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan dengan apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Ya. Dan ternyata Allah kabulkan. Ya. Nah. Hadza shiratun mustaqim.